sempat ditutup untuk melakukan perawatan dan perbaikan, jembatan Ogan Lama 1 Kertapati Palembang terpantau masih bisa dilintasi pengendara. Jembatan Ogan Lama 1 Kertapati Palembang akan ditutup hingga 7 hari ke depan, mulai Senin 4 November hingga 10 November 2024 untuk dilakukan perawatan dan perbaikan. Dari pantauan Pal TV di lokasi, terlihat akses jembatan Ogan Lama 1 masih dilewati kendaraan serta masyarakat. Sejumlah pekerja juga terlihat tengah melakukan perbaikan jembatan. Menurut warga sekitar, Saiful, sekitar jam 6 pagi akses jembatan sudah ditutup menggunakan tali. Namun karena tali tersebut putus, para pengendara akhirnya dapat melewati jembatan. Karena ditutup, pengendara dialihkan menuju jembatan yang berada di sebelah jembatan Ogan Lama 1. Sampai 2 jaman. Oh, sempat macet ya. Ini ditutup pakai apa tadi? Yang ditutup ini? Garis itu. Pakai apa yang ditutup tadi? Garis itu, Pak. Yang itu, Pak. Dari sana pakai blok itu. Oh, pakai blok. Ini pakai polis lain. Nah. Sempat apa dampaknya tadi? Macet parah apa macam mana? Panjang yang kapan nyampe ke sekta macet. Lutfi, Pal TV.